Allah kami datang. Oke. Sebagian sudah saya tanda tangani. Tapi yang lainnya saya mau pelajarin dulu ya. Iya, baik, Pak. Sebentar. Abah telepon. Pasti menyinggung masalah kemarin lagi. Tolong tinggalin saya dulu sendiri yang menikah ya. Soalnya saya mau ke telepon. Iya, baik, Pak. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Pak. Ya. Ya, assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Ada apa, Mbak? Ya, Abah mau ngabarin dulu, Rob. Abah itu udah dapat lokasi 2. Strategis lagi, Rob. Buat ngembangin minimarket Abah, hemat. Yang satu tanahnya harganya 410 juta. Sementara yang satu lagi ditawarin harganya 375 juta. Ya harganya kalau di total sebelum Abah tawar totalnya 785 juta. Kalau menurut Abah gimana kalau planningnya? Apa mau dibuat satu-satu dulu atau mau langsung sekaligus? Ya kalau lu nggak keberatan sih Abah sih pengen minjam uang lu Rob. Ya itu yang 785 juta. Gimana? Boleh kan ke Rob? Ya boleh aja sih buat. Cuman Robby harus bicarakan dulu sama Rumanah. Dan mungkin untuk kali ini kita harus ketemu dulu Pak untuk bicarakan lebih lanjut. Ya elah Rob, ngapain juga sih Rumanah dikasih tahu? Kan Abah minjamnya sama lu, ya cukup aja lu sama Abah aja yang tahu. Bah, nggak bisa gitu dong. Bagaimanapun juga Rumanah itu istrinya Robby. Dan semua hal masalah keuangan di rumah tangga itu kan hal yang sensitif dan harus Robby terbuka sama Rumanah. Lagi pula kan Rumanah kan anaknya Abah juga kan. Jadi insya Allah pasti Rumanah bisa memberikan beberapa masukan-masukan yang penting buat Abah. Gitu ya? Kalau menurut Robby sih gitu, Bah. Biar kedepannya sama-sama enak. Bah, nanti Robby telepon lagi atau kita bicarakan lebih lanjut ya? Nanti ya, soalnya Robby ada telepon di kantor. Iya deh, Abah tunggu nih kabar selanjutnya. Iya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya elah si Robby ngapain juga pakai ngomong ke Rumanah. Rumanah itu orangnya kan susah-susah gampang. Ya, mudah-mudahan aja sih Rumanah. Untuk kali ini bisa berbaik hati dah. Nurutin apa keinginan Abah. Kan rencana gue mau buka cabang HMHM Mart. Ya, secara kan minimarket itu kenang-kenangan Hajah Memunah. Uminya sendiri. Hai Allah, kami datang.